Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita bertemu lagi dengan cikgu. Kita akan belajar tajuk Bumi, Bulan dan Matahari. Tajuk ini khusus untuk murid-murid tahun 5. Cikgu harap kita akan belajar dan memahami semua perkara berkaitan dengan tajuk ini. Bumi, bulan dan matahari ialah sebahagian daripada sistem suria. Pergerakan bumi dan bulan menyebabkan terjadinya beberapa fenomena ataupun kejadian yang boleh kita alami dan perhatikan. Selain daripada bumi, bulan dan matahari, adakah murid-murid masih ingat ahli-ahli sistem suria yang lain? Ini adalah termasuk planet-planet, asteroid, meteoroid dan juga komet. Selain itu, nanti kita akan perhatikan bahawa bumi berputar pada paksinya dan pada yang sama, bumi beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Ini adalah gambaran bagaimana bumi kita berputar. Bumi berputar dari arah barat ke timur mengikut arah lawan jam. Tempoh masa ini mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu putaran lengkap. Berikut pula ialah gambaran pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kalau murid-murid tengok, di sini ada dua lagi planet lain bersama bumi mengelilingi matahari. Di lingkaran pertama itu adalah planet utara. Di lingkaran kedua adalah planet zuhra dan bumi berada di lingkaran yang ketiga. Ketiga-tiga planet ini mengelilingi matahari yang merupakan pusat sistem suria. Dan kalau murid-murid perhatikan, pergerakan planet utara itu lebih laju dan lebih cepat melengkapkan satu pusingan berbanding planet zuhra dan juga bumi. Ini adalah kerana planet utara merupakan planet yang paling hampir dengan matahari, bermakna planet utara paling cepat memudahkan atau melengkapkan satu pusingan pergerakannya. Planet kita ataupun bumi melengkapkan satu pusingan mengelilingi matahari selama 365 suku hari. Jadi ini bermakna selain bergerak mengelilingi matahari, bumi berputar di atas paksinya selama 24 jam tiap-tiap hari. Nah, ini yang seperti cikgu bagi tahu tadi bahawa putaran bumi adalah dari barat ke timur dan masa yang diambil untuk satu putaran lengkap ialah 24 jam atau satu hari. Slide ini menunjukkan kejadian siang dan malam. Kejadian malam berlaku bila bahagian bumi membelakangkan matahari dan tidak menerima cahaya. Kejadian siang pula bila bahagian bumi menghadap matahari dan menerima cahaya. Kejadian siang dan malam berlaku kerana bumi berputar di atas paksinya. Selain dari kejadian siang dan malam, putaran bumi pada paksinya juga menyebabkan kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah. Jadi kita tahu matahari naik ataupun terbit pada sebelah
timur dan akan masuk ataupun tenggelam di sebelah barat. Jadi perubahan kedudukan matahari ini menyebabkan panjang dan arah bayang-bayang berubah. Sebagaimana murid-murid telah belajar, bayang-bayang terbentuk apabila cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Dan bayang-bayang berada pada kedudukan yang bertentangan dari datangnya sumber cahaya. Maka kita tahu bila matahari terbit sebelah timur, bayang-bayang akan berada di sebelah barat. Dan sebelah petang apabila matahari berada di sebelah barat, maka bayang-bayang objek akan kelihatan berada di sebelah timur. Bila matahari kelihatan rendah di kaki langit, bila matahari kelihatan rendah, maknanya waktu matahari terbit atau waktu matahari akan tenggelam, maka ia kelihatan rendah di kaki langit, maka awak akan kelihatan bayang-bayang objek panjang. Dan bila matahari berada tinggi ataupun berada hampir tegak di atas kepala kita, maka bayang-bayang akan menjadi pendek ataupun hampir tidak kelihatan. Okay, ini adalah gambar yang cikgu ambil daripada buku teks kamu yang menunjukkan perubahan kedudukan matahari dan panjang bayang-bayang seperti mana yang cikgu terangkan tadi. Okay, ini pada waktu pagi matahari terbit. Okay, nampak matahari terbit sebelah timur, maka bayang-bayang berada di sebelah barat. Bayang-bayang bertentangan daripada kedudukan matahari. Kemudian pada waktu tengah hari, matahari kelihatan tinggi di kaki langit dan bayang-bayang betul-betul berada di bawah objek, menyebabkan kita tidak boleh nampak bayang-bayang berada di sebelah timur atau barat. Kemudian pada sebelah petang, matahari hampir terbenam, matahari turun ataupun masuk ke sebelah barat, maka bayang-bayang berada di sebelah timur, bertentangan dengan cahaya matahari. Sembilan buku teks sains kamu ya. Jadi uji kaji ini jelas menunjukkan saiz bayang-bayang bergantung kepada kedudukan sumber cahaya matahari. Uji kaji ini awak boleh jalankan di rumah kamu ya. Semestinya kita buat ni disenangkan. Awak akan lebih seronok bermain dengan uji kaji ini di mana awak boleh mengukur panjang bayang-bayang yang terhasil dengan kedudukan cahaya yang awak perubahkan. Peredaran bulan. Bulan berputar pada paksinya dan bulan beredar dalam 27 serta 1/3 hari dari barat ke timur. Pada masa yang sama, bulan juga beredar mengelilingi bumi juga dalam masa yang sama. Bulan beredar dari arah barat ke timur sama seperti bumi berputar dari barat ke timur. Ini bermakna tempoh peredaran bulan dan putaran bulan adalah sama, iaitu 27 dan 1/3 hari. Arah edaran dan putaran bulan juga sama, iaitu dari barat ke timur. Separuh dari bahagian permukaan bulan sentiasa disinari cahaya matahari dan sebahagian lagi gelap. Kita hanya nampak bahagian yang cerah dan menghadap bumi sahaja. Murid-murid kena ingat bahawa bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Sebaliknya, bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Oleh kerana itu, kita hanya melihat cahaya bulan pada waktu malam.
Dalam gambar ini, murid-murid akan lihat bagaimana bulan mengelilingi bumi. Dan jangan lupa di masa yang sama, bulan itu juga berputar di atas aksinya selama 27/1/3 hari. Okey, bagaimana fasa bulan ini kelihatan? Bulan memantulkan cahaya matahari dan cahaya itu kita akan lihat daripada bumi ketika kita berada di sebelah malam hari. Okey, kawasan yang tidak menerima cahaya matahari akan menyebabkan kelihatan hitam. Dan begitulah dari setiap tarikh-tarikh dalam bulan Qamari akan menyebabkan murid akan melihat fasa bulan daripada fasa bulan baru iaitu anak bulan, bulan sabit, bulan separuh dan juga bulan purnama sebelum pergi balik ke asal bulan separuh, bulan sabit dan akhirnya kelihatan semula. Sekian saja daripada cikgu pada kali ini. Ingatlah bahawa tajuk kita pada hari ini bumi, bulan dan matahari yang mana banyak melibatkan pergerakan bumi mengelilingi matahari yang menyebabkan berlakunya beberapa perkara dalam penghidupan seharian kita. Untuk masa akan datang, terimalah daripada cikgu nanti khas untuk tajuk fasa bulan di mana kita akan pergi lebih mendalam tentang tajuk ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.